La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, seperti biasa di malam Jumat di Masjid At-Taubah, kita insyaallah akan mengadakan program kajian Tahsinut Tilawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, taufik, hidayah, kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kajian ini sampai akhir dalam keadaan sehat walafiat dan sukses. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiril hayat, serta mendapatkan syafaatul utama di hari kiamat nanti. Insyaallah tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah melanjutkan dari tema kemarin. Tema kemarin kita sudah membahas sekilas tentang pengertian hadzaf dan itsbat dalam ilmu tajwid, dimana fokus dari hadaf, hadaf artinya membuang, dan yang dibuang bukan sembarang huruf, hanya huruf-huruf tertentu, yaitu alif, wawu, dan ya, atau yang dikenal dengan huruf mat. Kemudian mustalahat lain atau istilah lain selain hadaf yaitu itsbat, atau yang disebut menetapkan huruf-huruf mat, baik karena wakof atau karena mengikuti rosem atau penulisan sesuai dengan kaidah yang ditetapkan di zaman pemerintahan Utsman bin Affan atau yang dikenal dengan rosem Utsmani, yang ditulis oleh tim penulis wahyu dan diketuai oleh khalifah itu sendiri yaitu Utsman bin Affan. Baik, kemarin kita juga sudah membahas bentuk-bentuk dari kaidah hadaf dan itsbat. Kemarin kita jelaskan ada 4. Yang pertama huruf tetap dalam penulisan dan dalam wasol. Artinya apa? Enggak mendengung. Artinya hurufnya tetap dalam penulisan dan dalam wasol. Dibaca wasol enggak membuang huruf. Kemudian dalam rosem tulisannya juga kelihatan. Seperti qalu khaira. Nah, ini wawu di sini enggak boleh dibuang. Kenapa? Kalau dibuang ntar artinya berbeda. Artinya hurufnya dalam penulisan kelihatan, kemudian dalam wasol nggak dibuang. Apa maksud dalam wasol nggak dibuang? Artinya di sini ada wawu, maka huruf sebelum wawu perharokat dhammah. Qalu khaira. Ini kalau dibuang menjadi pendek. Qalu khaira. Cuma nggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, jika dibuang jadi rancu. Ini pembahasan yang pertama. Yang kedua, huruf yang dihapus atau dihadzaf dalam penulisan atau rosem, dalam rosem nggak kelihatan. Contoh al jawari, ini harusnya ada ya di sini, atau ud'u, ada wawu, kemudian walam yakhsha, ana khosya yakhsha. Nah, ini hurufnya dihapus dalam penulisan dan dalam wasol. Apa maksud dalam wasol? Dalam wasol karena dibuang huruf mat,
ini dibaca pendek, ini dibaca pendek, dibaca pendek, nggak boleh dipanjangin. Wa min ayatihil jawari, nah itu nggak boleh. Ya, jika waqaf wa min ayatihil jawar, ya ketika waqaf nggak boleh jawari. Kenapa? Dihapus dalam penulisan dan dalam wasal. Ini bentuk yang kedua. Uda'u ila sabili rabbik. Uda'u. Ya, ketika waqaf. Ini sama. Walam yakhsha illallah. Ketika waqaf. Ketika waqaf. Walam yakhsha. Ya, artinya huruf dihapus dalam penulisan dan dalam wasal. Artinya hukumnya berlaku dalam wasal seolah-olah huruf tersebut memang enggak ada. Huruf alif, ya, wawu itu enggak ada. Nah, aturan ini, aturan waqaf pada bentuk ini yang disebut dengan hadzaf, artinya membuang. Ya. Biasanya emang ada beberapa poin biasanya itu diwujudkan. Tapi bentuk yang kedua ini dibuang atau dihadaf. Yang ketiga, ya, ini tetap dalam penulisan dan dalam wasol, artinya kelihatan. Ini dibuang semua, baik dalam penulisan rosem atau dalam wasol ketika dibaca melanjutkan. Yang ketiga, huruf ketiga, ya, huruf yang tetap dalam penulisan, penulisannya ada nih, tapi dihapus dalam wasol. Dhununa nunjil mu'minin, nunji kelihatan ya, ya. Tapi ketika di wasal ini ya menjadi hilang. Nunjil mu'minin, bukan nunjil mu'minin, enggak ya, tapi nunjil mu'minin. Ini sama adhununa. Adhununa di sini ketika wasal ya, apa contoh lafalnya? Contoh lafalnya kayak di sini, kayak di ayat ini. Nah, penulisannya tetap inna a'tadna lil kafirina salasila, ada alif. Ya, ini hanya penulisan, cuma dari segi bacaan nggak ada. Ya, jadi ketika waqaf inna a'tadna lil kafirina salasil, enggak boleh salasila, enggak boleh. Harus salasil. Ya. Cuma ketika diwasalkan, ini tadi poinnya, ketika diwasalkan, ketika diwasalkan adalah dengan dihapus. Dihapus ketika mengucapkan, tapi penulisannya ada. Adhununa ada alif. Ketika diwasalkan adhununa hunanika bentunial, apa yang sebelumnya di surat Al-Ahzab itu. Wa tadhununa billahi adhununa, wa tadhununa billahi adhununa hunanika bentunial mu'minun. Ketika wasol hilang, tapi tulisannya ada. Oke, ini contohnya sama dengan salasila. Ketika wasol ini penulisannya kelihatan, tapi ketika membaca dihapus. Ketika membaca bukan salasila, enggak, harus salasil ketika waqaf. Ketika melanjutkan alif seolah-olah enggak ada. Salasila wa aghlalau wa sa'ira. Oke. Nah, poin yang ketiga pada pemberhentian ini, bentuk ini yang disebut dengan isbat. Apa yang disebut dengan isbat? Ya. Isbat khusus adhununa, adhununa isbat ketika mewaqafkan kelihatan. Ya. Nunji, nunjil mu'minin, wasol hilang. Tapi ketika
berhenti di sini nunji. Enggak boleh dibaca wa kadzalika nunji. Enggak. Nunji. Nah, itu enggak boleh. Harus wa kadzalika nunji satu alif. Itu aturan pemberhentian pada bentuk ini yang disebut dengan isbat. Apa isbat? Menetapkan huruf. Artinya hurufnya kelihatan dari segi bacaan, ya. Dari segi bacaan kelihatan, tapi ketika ketika wakof ini dimunculkan dan ketika wasol dihapus. Ya. Sekarang yang keempat. Ini 1, 2, 3 udah kita bahas di minggu kemarin. Nanti kita praktekkan di ayat. Bentuk yang keempat, huruf yang dihapus dalam rosem, dalam rosem atau penulisan dihapus dan tetap dalam wasol. Artinya dari segi pengucapan ada. Contohnya apa? Innahu huwassami'ul basir. Inna rabbahu kana bi'ibadihi basira bihi basira. Mana ya bihi? Harusnya kan ada pemancang tuh, ya. Jadi asalnya adalah begini, kalau saya bukan di payan. Sebentar. Selip, kita dulu. Oke, payen. Payen. Nah, innahu, saya tulis. Innahu, kalau di harokat apa mushaf Indonesia ditulis dengan dhammah kebalik, ini tanda panjang. Di mushaf Arab tulisannya innahu, innahu, di sini ada waw, ini tanda panjang. Innahu, apa yang dibuang? Yang dibuang adalah waw. Karena ketika tetap ini panjang, jadi penulisannya begini, harusnya kan ketika tulisan nggak ada wawu innahu huwas, nah, cuma ini masuk dalam keadaan yang keempat poin al-hadf, kaidah hadf dan isbat, huruf dihapus dalam penulisan, penulisannya nggak kelihatan, bihi nggak ada ya, innahu nggak ada wawu. Tapi tetap dalam wasol. Ketika diwasolkan itu kelihatan innahu bihi. Tapi ketika wasol hilang bih. Bihi diwakofkan menjadi bih. Nah, aturan pemberhentian ini pada bentuk ini yang disebut dengan istilah hadzaf. Ya. Hadzaf itu apa? Menghapus huruf ilat, huruf alif wawu ya, tapi mengikuti kaidah penghapusan dalam ilmu rosem Al-Quran. Menghapus ya, tapi nggak bisa sembarang menghapus. Maka kaidah mengatakan perlu diketahui bahwa wakof pada kata-kata yang diakhiri huruf mat bihi innahu ya, tidak mengikuti keadaan huruf tersebut dalam wasol. Dalam wasol nggak mengikuti ini, karena ketika mengikuti ini dibaca pendek innahu huwas bihi basi, nggak mengikuti keadaan huruf tersebut dalam wasol, melainkan mengikuti keadaan dalam penulisan baik isbat maupun hadaf. Dalam wasol nggak diikuti, tapi dalam penulisan diikuti ya, yang asalnya tulisannya seperti ini innahu. Ditulis begini asalnya innahu huwassami'ul alim bihi, bihi tulisannya begini ya, bihi tulisan di mushaf
ada ya kecil. Nah, ini cara membacanya adalah bihi bihi gitu. Baik, ini keadaan yang keempat. Kemudian dari kaidah ini ada beberapa pengecualian dari aturan ini. Apa aturannya? Seperti di lafal yang tadi saya sebutkan, salah sila pada surat Ad-Dahr atau Al-Insan, dan lafal Atania dalam surat An-Naml ayat 36. Apa ayatnya? Ini ayatnya An-Naml 36. Ini. Falamma ja'a Sulaiman qala antum min dunani bimalim fama antan. Nah, ini ada ya. Nah, cara membacanya seperti apa? Di kitab Ghoyatul Murid disebutkan. Oke. Di kitab Ghoyatul Murid khusus yang ataniyallah. Dalam kasus pertama, alif tetap dalam penulisan, sedangkan dalam kasus kedua, ya dihapus dalam penulisan. Penulisannya dihapus untuk ya, yang di ini di surat An-Naml ini ya-nya dihapus. Fama atan dalam penulisan. Sekarang cara membaca, bagaimana cara membacanya? Menurut riwayat Hafiz terdapat dua opsi ketika berhenti. Fama atan, yaitu dengan hazaf dan dengan isbat. Bagaimana cara membaca dengan hazaf? Fama atan. Atau yang kedua, tadi dengan hazaf, yang kedua dengan isbat. Isbat dulu baru hadzaf ya. Untuk isbat menetapkan. Apa yang ditetapkan? Ya. Dalam konteks ini yang ditetapkan adalah ya. Nah, ini. Oke. Nah, jika dibaca dengan isbat, maka cara membacanya fama antani. Itu. Boleh. Ini yang pertama, sama-sama riwayat Hafiz. Kemudian yang kedua, fama atan. Nah, itu dibaca dengan hadaf. Nah, ini mungkin agak apa istilahnya, informasi yang baru ya. Yang dua-duanya boleh, dan itu adalah riwayat-riwayat Hafiz sesuai kitab Ghoyatul Murid yang sambil referensi ya. Ghoyatul Murid fi ilmi tajwid. Dengan hadaf dan dengan isbat. Oke, ntar kita praktekkan. Sebelum masuk ke teori ini, kita praktek dulu ya. Praktek dari ayat ini. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Nah, ini adalah kaidah yang keempat. Apa tadi kaidah yang keempat? Atau keadaan yang keempat? Yang keempat menyebutkan huruf yang dihapus dalam penulisan. Dalam penulisannya dihapus. Apa yang dihapus? Huruf mat. Huruf mat dihapus dalam penulisan. Tes. Oke. Baik, kita lanjutkan. Dalam penulisan dihapus, kemudian dalam wasol tetap. Artinya tetap dibaca pendek sesuai sebentar, afwan. Huruf yang dihapus dalam penulisan, tetapi dalam wasol tetap dibaca panjang. Ini ada yang dibuang, yaitu wawu dalam penulisan, tetapi dalam wasol tetap dibaca panjang. Nah, ini contohnya. Innahu bi'ibadihi khabirun basir.
Nah, mushaf gundul, mushaf yang ya kita anggap gundul ya. Kenapa gundul? Karena enggak ada titik, enggak ada harokat. Kemarin contohnya sudah disebutkan. Enggak ada wawu, ini enggak ada ya. Sekilas bacanya apa? Innahu bi'ibadihi khabir. Nah, itu sekilas. Tapi ini masuk bagian dari poin yang keempat. Apa poin keempat? Poin yang keempat dalam penulisan enggak ada, tapi dalam pembacaan ada, atau ketika wasol ada. Kita langsung dua ayat ya. Yang kedua ini adalah pengecualian. Pengecualian dengan apa? Ini kan asalnya fama atani. Ini karena rosom Usmani tulisannya begini. Rosom imlainya mana disebut dua. Sebentar. Nyu. Oke. Fama ini rosom imlai. Fama a ta ni fama a ta ni Allah. Nah, ini rosem imlai, ini namanya imlai. Rosem Usmani fama a ta. Nah, gini ya. Fama ata ada ya kecil Allah. Nah. Fama ata ni ya kecil terus Allah. Fama ata ni ya Allah. Sesuai dengan rasam imlai ya, yang atas imlai, yang kedua Usmani. Nah, ini riwayat Hafiz boleh dibaca dua. Fama atan dengan hadaf. Ya. Kemudian riwayat yang kedua dengan isbat, artinya menetapkan ya. Ketika wakaf di sini, fama atani. Nah, dua-duanya boleh. Ya. Baik. Oke. Langsung praktek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha'. Lagi, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Ya, li'ibadihi di sini ada ya. Cetak merah. Kenapa? Karena di sini ada huruf yang dibuang yaitu ya. Nah, ini yang disebut dengan hadaf dalam penulisan. Tetapi dalam wasol enggak. Dalam wasol tetap dibaca ya, ya. Artinya dibaca panjang. Lagi, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw. Ketika waqaf ya, ya di buang. Ya, ya dibuang. Walau basatallahu rizqa li'ibadih. Ya. Nah, ini yang disebut dengan dihapus dalam penulisan tapi
tetap terbaca dalam wasol, dihapus dalam penulisan, dihapus. Kemudian ketika wakaf bagaimana? Ketika wakaf kondisinya adalah dihapus. Berarti bih enggak boleh dibaca, bihi enggak boleh. Atau innahu enggak, inna bih li'ibadi. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu bin qadarin ma yasha. Oke. Bersama-sama 1 2 3. Walau basatallahu ar-rizqa qali'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu bin qadarin ma yasha. Oke, berikutnya innahu bi'ibadihi khabirun basir. Tipis basir. Oke, tiba lagi innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sama-sama di innahu 1 2 3. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Oke. Sekarang untuk ayat yang berikutnya yaitu An-Naml ayat 36. Nah, ini bagian dari pengecualian kaidah yang dijelaskan ada 4 kaidah itu. Ya. Apa bentuk pengecualiannya? Ini ya. Tolong lihat kaidahnya dari awal. Yang pertama, huruf tetap dalam penulisan dan dalam wasol. Qalu khayra. Nah, yang terakhir tadi enggak kelihatan. Yang kedua, hurufnya dihapus dalam penulisan dan dalam wasol. Lalu lihat yang terakhir, ini hurufnya dihapus dalam penulisan. Tapi dalam mewasolkan kelihatan. Nah, ini kan aneh menurut kaidah. Bentuk yang ketiga, huruf tetap dalam penulisan dan dihapus ketika wasol. Nunjil mu'minin. Ketika wasol hilang, ya'nya hilang. Bukan nunjil mu'minin, enggak. Tapi dalam penulisan tetap kelihatan. Yang keempat, huruf dihapus dalam rosem, dalam penulisan dihapus, tetapi tetap ketika wasol. Innahu huwas sami'ul basir. Nah, khusus di surat An-Naml, ini hurufnya dihapus dalam penulisan, tapi terbaca ketika wasol. Dan sebentar. Oke. Nah, ini bagian dari pengecualian. Harusnya ketika ini dihapus terus nyambung fama atanillahu khair. Tapi ini enggak. Nah, Imam Hafiz menjelaskan ketika waqaf di sini ada dua wajah, boleh isbat ya membaca fama atani. Yang kedua, membuang ya. Fama atan. Tapi ketika menyambung, ya-nya tetap terbaca. Baik, kita praktekkan. Falamma ja'a Sulaiman qala antumiddunani bimalim fama atani.
Wajah pertama. Wajah kedua, fama atan. Nah, tapi ketika mewasalkan, nah ini harus terbaca. Fama ataniyallahu khairum mimma atakum. Langsung. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Oke, dari pemaparan materi ini ada yang di apa istilahnya diskusikan? Bisa dimengerti, Pak? Ya. Untuk yang membedakan itu bisa ada dua wajah itu berarti sebelumnya dia ada mad ya. Sebelumnya ada mat. Ini tadi tulisannya begini. Fama atani. Nah, ini rosem imla'i. Fama atani. Nah, berhubung di penulisan rosem, ya-nya ini enggak ditulis, nah, maka dua wajah. Fama atan. Satu. Yang kedua, fama atani. Ya-nya kelihatan. Nah, jika ya hanya fama atan itu disebut dengan hadaf. Nah, jika atani disebut dengan isbat atau menetapkan ya. Kalau itu. Keutamaan sama ya. Ya? Keutamaan sama. Di sini nggak ada penjelasan. Nah, ini saya ya. Yang pertama sama yang kedua itu untuk yang membedakannya berarti karena ada ada mat itu. Yang pertama kedua maksudnya? Bi'ibadihi kan itu nggak bisa tuh bi'ibadihi. Bi'ak. Nah, ini wakofnya harus bi'ibadihi. Nggak boleh bi'ibadihi. Ya untuk membedakan dengan yang ini berarti sebelumnya apa yang ini? Apa yang membedakan? Ini sesuai kaidah. Ini pengecualian. Hanya satu itu. Hanya yang disebutkan di contoh ini satu, saya belum meneliti contoh yang berikutnya ada apa enggak. Yang jelas ini satu. Harusnya kalau sesuai kaidah ini li'ibadih boleh dong dua wajah li'ibadihi harusnya. Tapi kaidah mengatakan enggak boleh kecuali di contoh ayat ini hanya satu untuk sementara ya. Ini referensinya bahasa Arab ya. Wa yustasna min hadhil qa'idah ba'dul kalimat mithul alif salasila atani. Nah, ini. Jadi pengecualian dari qa'idah-qa'idah yang disebutkan sebelumnya salasila dan atani. Ini di kitab Ghoyatul Murid fi Ilmi Tajwid. Yang membedakan ini masuk pengecualian. Pengecualian kan susah. Susah. Contohnya kayak begini. Dalam ilmu fikih itu hukum memakan bangkai adalah haram. Sepakat ya. Tapi dalam kondisi kejepit, enggak ada makanan lain, kalau enggak makan bangkai mati. Hukumnya menjadi wajib. Wajib tapi dalam tanda kutip ada ukuran tertentu. Ukurannya apa? Ukurannya adalah lisatir romk untuk menyambung nyawa. Bukan berarti dibolehkan, oh saya sekarang kenyangin sekalian deh, enggak. Hanya untuk menyambung nyawa secukupnya. Tuh. Ini poin bagian dari pengecualian. Baik, ntar kita lanjutkan, kita praktek dulu. Ya, jadi yang pertama wajahnya adalah fama atani isbat. Ya. Kemudian hadaf fama atan. Nah, kita wakof di sini. Kenapa? Untuk mengetahui perbedaan. Ini kaidah umum, ini adalah pengecualian. Tuh ya. Diulang lagi untuk yang kedua, ntar kita praktek.
pandu sekali. Falamma jaa Sulaiman qala antum min dunani bimalin fama antani. Yang kedua, fama antan. Baru disambung. Fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Oke, kita baca bersama-sama dari sini sampai fama atani dengan isbat. Ya. Panjang sama enggak kan? Fama atan sama atani. Apa? Atani. Panjang mana ini? Di ta? Panjang. Panjang ta. Panjang ketika dibaca hadaf atau membuang ya, atan menjadi mat aridi lis sukun. Kalau atani mat asli. Mat asli dua harokat, aridili sukun boleh tiga wajah, 2, 4, dan 6. Oke. Falamma jaa Sulaiman qala antumid dunani bimalim fama satu, dua, tiga. Falamma jaa Sulaiman qala antum dunani bimalim fama atani. Itu isbat. Sekarang yang hadaf. Ya, ngulangnya di sini aja ya. Qala sampai atan. Ya. Satu, dua, tiga. Qala antum dunani bimalim fama atan. Fleksibel ya, boleh dua, boleh empat, boleh enam. Nah, untuk mengulang yang ketiga dari sini sampai akhir, sampai atakum, itu hanya satu wajah. Apa satu wajah? Ya, tetap terbaca. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Satu, dua, tiga. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Oke. Berikutnya, bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ya, satu, dua, tiga. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Okay. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Okay. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani.
hadaf. Langsung nyambung. Qala. Qala atumiddunani bimalin fama atan. Oke, dari fama. Dari falama. Fama ini sampai atakum. Fama atani Allahu bi fama atani Allahu khairum mimma atakum. Oke. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Oke, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق li ibadi. Oke, sekarang dilanjut. Li ibadi. Walakin yunazzilu bin qadarin ma yasha. Oke, yang panjang dipanjangin, yang pendek dipendekin. Saya ulang lagi. Walakin yunazzilu bin qadarin ma yasha. Lo nggak ada wawu ya? Di sini bukan hadaf tapi normal. Bukan yunazilu kepanjangan. Walakin yunazilu biqadarin ma yasha. Hanya dua harokat aja. Walakin yunazilu biqadarin mayasha. Kurang panjang. Mayasha. Perlu latihan berikutnya. Ini pakai kaidah yang keempat. Hunya apa? Panjang. Artinya dalam penulisan, dalam rosem wawu dibuang, tapi dalam wasol kelihatan. Ketika nyambung kelihatan. Innahu bi'ibadihi, bukan in. Nahu bi ibadah, itu namanya membuang. Ini kaidahnya adalah membuang wawu dalam penulisan, tapi dalam wasol atau pengucapan kelihatan.
pakai kaidah yang keempat. Innahu bi'ibadihi innahu bi'ibadihi khairun khabirun innahu bi'ibadihi satu alif ya innahu bi'ibadihi innahu bi'ibadihi khabirun ada mim khabirun basir khabirun basir. Oke, berikutnya ini falam falamma 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 ya hadaf yang pakai hadaf. Oke, diulang. Ja'a Sulaiman. Ini langsung na nyambung ke qaf. Praktek ya. Falamma ja'a Sulaiman nam qala antumiddu nani bimanim fama atani. Jika isbat falamma ya Sulaiman nahora tumiduna bimalim falatani. Oke, yang kedua hadaf. Tadi udah ya? Atan. Dari kola, ulang ya. Ini yang versi hadaf, silakan dari kola. Dari kola? Iya. Qala tumiddunani bimalim fa'atani Allahu atani Allahu khairun mimma atakum. Oke. Oke, perlu latihan, gak apa-apa. Bal antum bihadihi dengung bal antum bihadiyatikum tahrahun. Oke, cukup, perlu latihan lagi ya. Yang pendek temponya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولربس الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولا latihan nafas 1 menit. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Tipis, kurang tipis ya. Basir. Khabirun basir. Oke. Falamma jaa Sulaimana qala atumiddunani bimalin fama atani. Oke, hadaf dulu. Qala atumiddunani bimalin fama
ma atakum. Oke. Bal antum bim hadiyati. Boleh diulang. Bal antum bi hadiyatikum tafrahun. Oke. Cukup. Berikutnya. Nah, ini menurut Imam Hafiz tadi sudah disebutkan. Sekarang juga masih dalam kaidah yang masuk bagian pengecualian. Juga alif dalam kata Tsamuda di surat Hud ayat 68. Kemudian surat Al-Furqan ayat 38. Nah, apa nih bunyinya? Al-Furqan ayat 38, Ankabut ayat 38, An-Najm ayat 51. Tetap dalam penulisan, tetapi dihukumi hadaf baik dalam keadaan waqaf maupun wasal. Nah, kita cek Ankabut, Hud ayat 68 tuh Tsamuda. Nah, ini yang Hud 68. Tsamuda. Ala inna Tsamuda. Oke. Nah, nih. Ka'allam yaghnau fiha ala inna Tsamuda kafaru rabbahum. Ya, qaidahnya. Juga alif Tsamuda di surat Hud ayat 68 tetap dalam penulisan, penulisannya tetap, nggak boleh dibuang, tetapi dihukumi hadaf baik waqaf maupun wasol. Dalam pelafalan hukumnya adalah hadaf baik wasol maupun waqaf. Apa gimana prakteknya? Nah, ini ala inna Tsamuda ketika waqaf. Ketika wasol, ini nggak boleh dibaca panjang, harus satu harokat. Ala inna Tsamuda kafaru rabbahum. Oke, bisa dimengerti? Ini masih pengecualian. Pengecualian, kalau ada alif, kan ya, tadi ada beberapa kaidah, ada yang kelihatan dalam wasol maupun penulisan. Nah, ini enggak berlaku, masuk bagian dari pengecualian. Ala inna Tsamuda kafaru rabbahum ala bu'dan li Tsamud. Itu yang pertama. Yang kedua, surat Al-Furqan ayat 38. Kita cek Al-Furqan ayat 38. Al-Furqan ayat 38. Oke. Ayatnya adalah wa'adaw wa Tsamuda wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira. Saya kopas ya, 38. Nah, ini 30 Al-Furqan. Al-Furqan. Oke, 38. Nah, di copy, dicontoh. Nah. Copy. Oke. Wa'adan wa'adan wa Tsamuda wa ashabar rassi. Nah, kita cek. Wa'adaw. Ini
tanwin bertemu wawu adalah idgham bi gunnah, ya. Qaidah menyatakan untuk mushaf Madinah jika hatanwinnya adalah miring, ini pertanda dengung. Wa adaw wa thamud wa ashab. Ya, ta di sini ada alif, alif di sini statusnya tetap dalam penulisan tapi dalam wasal atau waqaf enggak terbaca. Ya, sesuai di qaidah. Waqaf atau wasal hukumnya adalah hadzf. Ya, artinya alif enggak dibaca. Jadi wa'adan wa thamud wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira. Ketika waqaf wa'adan wa thamud. Bukan wa thamud, enggak. Oke, itu ya. Kita praktekkan lagi contohnya. Bareng-bareng ka'allam yagnau fiha ala inna thamuda kafaru rabbahum ala bu'dan li thamud. 1, 2, 3 ka'allam yagnau fiha. Berikutnya ala inna thamuda kafaru rabbahum ala bu'dan li thamud. Berikutnya ya, sebagai praktek dari yang pengecualian yaitu di surat Al-Furqan ayat 38. Wa 'ada wa thamud wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira. Sekali lagi atau bersama-sama langsung 1, 2, 3 wa 'ada wa thamud wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira. Poin kita adalah di thamuda. Baru Al-Furqan 38. Sekarang Al-Ankabut ayat 38. Wa 'ada wa thamud wa qad tabayyana lakum mim masakinihim. Intinya penulisan thamuda di semua ayat dalam Al-Qur'an tulisannya seperti ini. Tapi dari segi bacaan hukumnya adalah hadzf. Hadzf apa? Membuang alif saat waqaf maupun wasal. Itu kaidahnya. Wa 'ada wa thamud wa qad tabayyana lakum mim masakinihim. Bersama di surat Al-Furqan walaupun ada alif di sini tetap di sini kemarin sudah dijelaskan namanya sifir mustadir. Sifir mustadir. Kalau kaidah hadzf dan itsbat adalah masuk dari pengecualian 4 kaidah. Pengecualian dari 4 kaidah. Oke. Berikutnya seperti yang akan dijelaskan kemudian karena yang menjadi ukuran adalah riwayat dan bacaan adalah sunnah yang harus diikuti. Sunnah di sini bukan artinya sunnah, hukumnya sunnah bukan. Sunnah itu sesuatu hal yang dilakukan dan diikuti oleh semua umat Islam. Ya, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menetapkan suatu riwayat ini sahih, ya, maka itu wajib diikuti. Sunnah itu artinya bermacam-macam ya, bukan sunnah sholat sunnah, enggak, ya, bukan sunnah yang jika dilakukan mendapatkan pahala dan jika ditinggal enggak berdosa, enggak. Di sini sunnah itu
kebiasaan secara umum, kebiasaan yang harus diikuti ya, karena yang menjadi kiraat, basis kiraat adalah riwayat. Basis kiraat adalah riwayat, nggak boleh ngarang sendiri walaupun pinter bahasa Arab tuh. Oke, nah ini ada peringatan sedikit, cukup agak waktunya tapi agak panjang nih. Kita cukupkan atau nggak apa-apa? Oke, huruf yang merupakan bagian dari struktur kata, huruf yang merupakan bagian dari struktur kata bisa dihapus atau dihadzaf karena alasan tertentu dan juga bisa tidak dihapus. Jika dihapus karena alasan tertentu, maka alasan tersebut harus diperhatikan saat wakaf. Apa maksudnya ini? Oke, saya buat contoh. Misal contohnya tadi ada payan ya. Which, loh. Ke delete. Ke iya, payan. Payan. Oke. Contoh yuhyi. Yuhyi. Nulis asalnya adalah begini. Qala fa inna Allah yuhyi yuhyi. Nah, ini. Kembali ke kaidah. Huruf yang merupakan bagian dari struktur kata bisa jadi dihapus karena alasan tertentu dan bisa tidak dihapus tentunya karena alasan tertentu. Jika dihapus karena alasan tertentu, maka alasan tersebut kan alasan tertentu. Apa alasan tertentu? Karena ittiqa usakinain. Apa maksud ittiqa usakinain? Ada dua huruf mati yang bersama-sama bertemu. Contohnya ini. Mati bersama-sama bertemu. Sebentar. Oke, digedein. Yuhyi. Yuhyi ini sukun ya. Sukun. Kemudian bertemu sukun lagi. Contoh, yuhyil mauta. Nah, yuhyil mauta ini sukun, sukun. Nah, sukun yang bertemu ini, yang bertemu sini. Nah, ini yang disebut dengan ittiqa'u as-sakinain. Kaidah mengatakan atau menyebutkan maka alasan tersebut harus diperhatikan saat wakaf dan wakaf dilakukan dengan hadaf. Contoh apa? Contoh ya yang dihapus karena bertemu dengan huruf yang mati yang tadi di tika usakinen, seperti firman Allah Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, tuhyi al mauta pada surat Al-Baqarah. Sedangkan jika huruf yang dihapus bukan karena alasan tertentu, maka digantikan dengan huruf mat. Ini jika dihapus, jika dihapus atau dibuang karena ittiqa usakinain, maka cara membacanya ketika waqaf mana tadi? Nah, ketika waqaf sini qol yuhyi tetap ya. Ketika wasal yuhyil mauta ini dihapus. Alasan tertentu. Apa alasannya? Karena bertemu dengan huruf mati yang berdampingan. Yuhyi ini ya-nya dihapus, kemudian alif juga dibuang. Ya, jadi seolah-olah cara membacanya yuh yuh. Ini cara membaca ya, yuhyil mauta. Nah, langsung
ya, lamnya sukun. Yuhyil mauta. Yuhyil mauta. Contoh, ya dihapus karena bertemu dengan huruf mati, seperti dalam firman Allah, kaifa tuhyil mauta. Nah, ini harus diperhatikan saat waqaf. Saat waqaf, ya-nya dibuang. Dilakukan dengan hadaf. Membuang apa? Ya yang terakhir. Ya-nya kan dua. Yuhyil mauta. Nah, ini alasan yang makul. Sedangkan jika huruf yang dihapus bukan karena alasan tertentu, maka diganti dengan huruf mat. Seperti apa? Seperti innallaha la yastahyi an yadriba mathala. Jika bukan bertemu dengan huruf sukun, ini setelah ya sukun kan ada hamzah, bukan mati dan ini hidup, ya, maka ya-nya ini ditetapkan, ya, diganti dengan huruf mat kecil. Apa maksud mat kecil tuh? Ya, ditetapkan karena hukumnya adalah ini ada mat bertemu dengan hamzah, mat jaiz munfasil, mat jaiz munfasil menjadi panjang. Enggak boleh la yastahyi ayyam riba. Nah, ntar ketika waqaf sama la yastahyi. Ya, cuma waqaf di la yastahyi termasuk waqaf qabih. Qabih itu jelek. Kenapa jelek? Karena merubah arti. Apa artinya? Sesungguhnya Allah tidak malu. Titik. Nah, padahal sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan sejenis nyamuk. Ya, sejenis nyamuk. Innallaha la yastahyi ayyad riba matalan ma ba'udatan fama fawqaha, atau yang lebih kecil dari itu. Itu enggak malu. Nah, tapi kalau innallaha la yastahyi berhenti sini, ya, mutlak itu merubah arti ayat. Baik, ya, itu mungkin secara gambaran umum kaidah-kaidah pengecualian. Ntar akan kita lanjutkan ke poin pembahasan alif, penetapan alif itu ada berapa kaidahnya dan di surat apa aja, yaitu di sini. Nah, seperti hukum alif ada berapa kondisi, kapan dihilangkan, kapan ditetapkan, itu insya Allah di minggu berikutnya. Beda lagi. Tadi huruf mat secara umum, ini dispesifikkan lagi. Iya, tadi kan alif-alif juga kan banyak alif. Iya, alif-alif terus ya, iya, wawu ya, campur yang awal. Nah, ini dispesifikkan lagi dan kaidahnya ada turunan. Iya, alif, wawu, ya. Ntar alif ketika apa, wawu ketika apa, ya ketika apa. Kalau yang tadi kan campur semua. Campur tuh yang penting punya kaidah sama, gabung. Kalau ini diperinci satu persatu. Beda lagi. Panjang tajwid kalau dijabarkan. Ini mungkin yang belum ada di beberapa buku tajwid yang dasar, nggak ada ini. Nggak ada. Kalau di tajwid biasa kan jelasin cuma jelasin prakteknya aja. Iya, praktek. Kenapa bisa begitu? Enggak dijelaskan. Kalau ini sampai detail. Nah, perlu ini atau langsung praktek Quran satu persatu, atau perlu ada teori seperti ini? Kira-kira praktek Quran satu persatu, langsung membuka, jangan ayat yang awal-awal, karena ayat awal-awal itu sering terbaca. Langsung ke tengah, ya, ntar kalau bisa lancar tanpa saya pandu, ya, baca sendiri. Nah, ini kira-kira penguasaan apa istilahnya, teori-teori ini bisa diterapkan enggak? Saya dengerin, ini kurang panjang, kurang pendek, atau ini mengansuk pengecualian, atau tetap dijelaskan teori sama praktek umum sampai selesai. Mendingan jelasin aja, kayak gini biasa. Saya biar tahu dulu alasannya. Oleh yang ya? Oh ya, oke. Iya, langsung. Nah, ntar kalau praktek itu Al-Quran nggak perlu di video. Nah, mungkin teori dulu ya sampai selesai. Ntar kita praktek
Al-Quran beberapa waktu, nanti kita lanjutkan teori baru gitu. Setelah ini selesai, setelah alif, wawu, dan ya mungkin berapa minggu ya, ya tergantung ya. Oke, ala kulli hal itu mungkin yang bisa dijabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hatanallahu ayyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.